hasil penyulingan dari segitu banyak. Setelah dicek menggunakan beras tangki, ternyata banyak air ya dalam tangki. Motor ini dari bengkel, sudah dicek semuanya, tapi sepertinya tangkinya nggak dikuras. Bisa lihat sendiri kan, air pertama, air tidak tercampur kan, jelaskan terlihat. Oke, kita lakukan pengerasan tangki terlebih dahulu. Mantap. Ini tangkinya. Kita lihat isinya. Isinya buka. Isinya, isinya lumpur. Oke, wow. Nampakan ya, banyak lumpur. Otomatis ganti filter full pump. Ini bisa diganti filternya ya. Ada beliannya filter full pump. Kalesnya. Ngarat semua. Oke, mantap. Injektornya pun harus diservis. Ini air yang keluar dari selang injektor. Selang injektor tadi kasih copot, langsung keluar air. Oke, mantap. We'll be right back.
semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yo, mantap.